Mereka kafir Arab itu lebih rujuk. Jadi dia meyakini Allah itu rasito akeh. Tapi alasannya itu ngeregani pengirang. Kita akan dinasih, kita akan iman. Kalau kita menamuni Allah, Allah beda gak dari Allah kudu. Orang kafir ini meyakini Allah, sama jangan salah paham. Orang kafir ini meyakini Allah. Jadi nak Allah itu apa? Amin gadin, anti gadin. Itu kemas tak ke seloko, tak ke perak. Terus dia jumlah ini. Jadi kan dinasih ya. Tersana ayat, kul huwa huwa ahad. Allah itu sitok. Wah, itu aneh mas, urusan dunia ada pengirang itu sitok. Pengirang-pengirang kan mesti sukses. Kemudian pengirang apa? Sebab itu orang kafir itu gagal. Logika pengirang sitok. Sampai ada ayat, ada alal alihata ilahu wahidah. Inna hadala sayhun apa? Ujah, Muhammad itu piye, pengirang itu gagal sitok. Ada alal, atau gak bisa Muhammad ala alihata yang pengirang ilahu wahidah. Pengirang itu sitok itu ya, urusan dunia ada. Pengirang itu apa? Cita. Urusan apa ya, pengirang itu apa? Ada. Inna hadala sayhun ujah. Logika Muhammad itu aneh. Urusan apa ya, pengirang itu apa? Sitok. Mulane wantola kal mala umin gum anin suwas biru ala alihatikum inna hadza la sayyi. Mulane wong kafir terus bikin gerakan, ayo bikin gerakan, bikin Tuhan sebanyak-banyaknya, sebanyak urusan manusia. Akhirnya metodologi kafir sami kalian yang dino, ini angkat dewi-dewi. Urusan udan dewi panitia dewi, urusan panas dewi, urusan keberuntungan ya no dewi, urusan sial ya no. Nah, Islam itu melarang itu semua. Harus tunggal ya, itu semua kehendak Allah. Bahkan khairihi wa syarihi napa? Karena Islam juga melawan ideologi Persia riyen, akidah Persia wonten ahruman ya dan jadi ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Nah, wong Islam nganti matek sembeng yo bingung kan. Munamune elek kersane Allah dari Allah ngelarang elek. Muni kersane setan ana dualisme, ana rivalitas. Akan-akan ana saiki kaelekan luwe akeh berarti Tuhan setan luwe sukses. Wong nyatane pangeran kersane apik dunya sing apik mung sithik, elek pirang? Pirang. Wong Islam atuk ora pati paham wae kok ngene koyo iki basa iki nopo? Ya, ini ora pati paham, ora pati paham, ya ora pati paham, nanti kiamat ya ora pati paham. Sebab itu yang membedakan ahli sunnah dengan mutazilah itu hal itu. Cara mutazilah tidak mungkin kejelekan dikehendaki Allah. Bagaimana mungkin Allah menyuruh kebaikan sementara dia sendiri menghendaki kejelekan? Itu paradok. Nah, dari ahli sunnah, cek paradok ra paradok, luwe paradok mana nak ana liyane pangeran ya kuwasa. Ya iku nganakno kejelek. Janggal ndak ana janggale kok pangeran kudu sitok kabeh terjadi kudu kersane pangeran. Daripada kowe muni kersane setan, setan malah kuwasa wong sing elek luwe ah. Dadi Tuhan tiap-tiap kan. Berarti asal usulnya begini ini menyangkut akidah. Cara keyakinane tiyang kafir aja alal alihata ilahu. Aja ala ana to gawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran. Digawe ilahan ing pangeran wahidan kan. Siji inna hadza la sayyun nabu. Ujar ini aneh banget. Muhammad aneh banget urusan akeh pangerane mung sih. Cita. Terus wantola kal mala umin rum anim su wasiru ala ya. Wes saiki ayo gerakan gawe komunitas yang mempertahankan banyaknya Tuhan. Nah, ketika banyaknya Tuhan mereka terbentuk fantasi. Fantasi ono sing gawe al uzza. Al uzza yo berhala jenenge uzza sangka kata al aziz ini berhala agung. Al manat sangka kata al manat. Jadi yang mulai gaya berolah jenisnya mirip-mirip pangeran Al-Manat, Al-Uzza. Karena mereka mengakui bahwa induk dari semua tetap Allah. Cuma Allah ini butuh tangan kaki sing iso mujudno tatanan alam ini. Cara wong kino nggih dewa dewi. Dari wong Islam sing mari perkara wong Islam ya padha wae yakin Allah ya gawe malaikat. Jadi malaikat pati, malaikat damai, malaikat hujan. Nah, perkara ngomongnya nanti yang tukang ini dan ini jin kandaya, tukang ini, tukang ini malah malaikat pirang-pirang gua ada. Sebab itu, deh, makanya ini kalau cerita, sebab itu dalam menyangkut akidah, ngendikan ulama-ulama, gue nak kepengen takdir dalam akidah, gue tuh tahu dari wali, gue muka sapa, nah orang tetap rapal, mergo piye wae agama mirip-mirip.
Ketika Islam mengharamkan wong nyembah patung, mendekati patung, delalah Islam yo salat madhep Ka'bah yo watu. Mbok sembah yo musyrik, kowe ora madhep Ka'bah ora oleh. Madhep tetep watu. Jare wong kafir mulai kakene. Jare anti watu, iki watu meneh. Masalah bagian di ngoten, kowe juga serbanan yakil sunnah tapi dia lu juga. Pakaian wong Arab gendul-gendul lah pakaiannya napa? Kowe pakaian ihram merasa ibadah dari lama gaya pakaiannya pakaian ihram. Wong-wong bodho pakaian apa gaya pakaian napa? Kowe keturunan kaji merasa sunnah rabi-rabi Yahudi nang gendul napa? Kaji. Wong mirip sedang mempunyai asal usulnya agama usito indah hati umatukum umatam kok tidak mulai pakaiannya mirip-mirip nah pakaiannya jahatnya lama seperti yang Islam ikhram orang Kristen pendeta-pendeta ini juga kan rwapet juga biasanya gambar talib ke kalungan tasbih lah aku yang ngerotok tasbih itu ngerotok sunnah dulu film-film Cina tasbih gudi lho ini tenang, karena memang versi Qur'an itu indah haji umatku umatam nak masalah atribut pakaian itu mirip-mirip mulanya kalau ada dikiai kalau fanatik pakaian buatan burun ini layak milik jamah gak belum, pakaian kembarannya kedunan itu kayak Yahudi coba kayak orang Kristen nganggu pakaian ikhram kayak gale lama nganggu tasbih kayak bintang-bintang tauling. Itu tadi karena ketika Allah sudah tersentuh, kemudian orang punya khoyali. Khoyali itu bisa diwujudkan lewat gaya berhala sing personifikasi Tuhan jerotan ini. Wong sing digawe Lata, Uzza, Malik, cara wong kafir, cara wong Cina jadi dewa, cara wong Persia jadi Ahman ya dan yaitu dan Tuhan keburukan dan kejelekan dan sebagainya, penguasa kegelapan dan penguasa keterangan dan sebagainya. Macam-macam. Sebab itu alamat iman itu termasuk iman dengan qadar khairi wa syarrihi min Allah. Kenapa wa syarrihi min Allah? Karena lebih resiko lagi saat kamu meyakini syarrihi min ghairillah. Karena nanti akan lebih banyak Allah kalah karena syar lebih banyak. Mulai banyak cerita perdebatan ahli sunnah dengan mutazilah. Ulama waro'an nahdi yang terkenal kabir Tariqah Sanusia. Di Imam Sanusi itu kan topnya ahli sunnah dalam berpikir tauhid itu yang jenis Imam Sanusi ya. Jadi pendiri ahli sunnah itu yang terkenal kan Abdul Hasan Al-Asyari sama Abu Amansur no? Al-Maghribi. Tapi kitab yang dipakai semua itu Imam Sanusi, Umul Barokin dan sebagainya. Itu ketika debat di Bengawan Nil, ulama waro'an rata-rata kan di Mesir. Iku nak debat itu sungguh-sungguh atau menang atau kalah. Anak pengiran bersama elek maksudnya. Ya maksudnya mergodek ini kuasa. Maksudnya ngongkon ora elek, tapi dekne dhewe kersane elek. Mesti terjadi wong kersane dekne menangan. Ya mesti terjadi yo ben menangan to. Yo ben menang. Tapi iku janggal wong ngongkon kok ngarang. Maksudnya ngongkon apik ora diparingi apik ora kate lho. Lah kuwi wis janggal menang. Tak kok iki nang sanji. Lah kerajaan iki wis yo ya Allah. Lah sing mentokno yo Allah. Karena elek itu orang kesannya Allah izan yaqa'u fi mulkihi ma la yuriduhu. Berarti banyak sekali dalam kerajaan Allah terjadi apa yang di luar kendalinya. Izan yaqa'u fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau begitu banyak di kerajaan Allah ini banyak sesuatu yang terjadi di luar kehendak. Jadi dia gagal jadi Tuhan dong. Kalau banyak yang tidak terkendak, gagal. Akhirnya itu tadi ketika berpikir tentang Allah itu janggal. Kaji Nabi ngekei obat, ngekei syariat. Iku tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fil khaliq fatah liku. Iku nak mikir ning kejadiane apa, ning gone makhluke apa. Luwe ringan nek mikir wong wedo ayu luwe ringan timbang ngotakake Allah apa apa malah ngeri. Paling maksiat ngono tok nek mikir. Wala tafakkaru fi khaliq. Kamu jangan pernah berpikir menyangkut tentang khaliq. Pasnya Allah itu kaya apa? Fatah liku kamu pasti akan rusak. Ya, kemudian terus ada syariat. Nah, syariat ini terus diabadikan oleh Rasulullah lewat waja'alaha kalimatan baqiyatan fi abidi. Lewat kalimat-kalimat yang abadi. Sing cara Quran wal baqiyatu shol. Misalnya begini. Ben sampean dong nak wiridan ora roh gedhog-gedhog ora roh parbe.
Sebab itu terus wahdaniyah Allah itu terus dikawal pakai syariat. Ini ku kita dan wiridan subhanallah di amma yasrikun, subhanallah di amma yasrikun, subhanallah di amma yasrikun, ta'ala wa anggarika uluwan kakil. Ketika misteri Tuhan tidak terungkap, pasnya Allah itu kayak apa?